Sebenarnya sih ya memang di awal begitu dapat peran ini itu memang udah diinfo akan ada fighting. Bahkan kita sudah latihan ada koreonya. Filmnya film horor, tapi ada adegan fighting lah. Nah, sama Arifin Putra. Nah, sebenarnya fightingnya ini udah enak banget secara kita ya, ada koreo ya. Kita udah ada workshopnya. Workshopnya hampir sebulan lah latihan untuk untuk adegan ini gitu. Nah, pada waktu di set itu pun waktu take pertama itu so far oke, udah dapet lah. Cuman ya ada lacusnya ya, pilihan supaya lebih dapet gitu ya. Jadi pas ada adegan yang memang tendangannya itu harus kelihatan, jadi aku mentalnya sempat kepleset gitu. Nah, kebetulan di bagian belakang di set itu ada besi gitu yang cukup keras lah. Nah, aku jatuhnya nabrak itu di bagian pinggang kiri belakang. Sampai sekarang masih perawatan, masih fisioterapi, memang agak sedikit berasa ya. Masih minum obat juga gitu. Jadi ya tapi udah bisa aktivitas ya. Iya, alhamdulillah mau besoknya ya langsung syuting, tapi syuting beda. Maksudnya ini syutingnya enggak terlalu berat lah gitu. Kemarin tuh ngangkat kaki kiri itu cuman paling 10-20 cm nyeret gitu lah. Sekarang masih, udah sampai 20, udah lumayan. Masih berobat jalan kah atau masih terapi? Masih terapi masih. Ketawa-ketawa doang dia datang malah ketawain. Makanya udah umur katanya. Pokoknya syuting duduk-duduk aja. Enggak sih, aku sebenarnya aku orangnya enggak terlalu khawatir ya. Maksudnya ya step by step aja walaupun waktu hari itunya emang enggak bisa gerak. Tapi ya aku udah lumayan pengalaman lah, ada orang tua juga, sering fisioterapi segala macam. Jadi aku langsung panggil fisioterapi tuh malamnya, dia langsung terapi gitu. Dua hari sekali dia juga fisioterapi. Jadi aku sendiri untuk masalah otot nih, karena aku juga pernah sobek otot tendon lututnya. Jadi aku udah tahu deh tuh link-link untuk terapi-terapinya. Ya, jadi aku langsung malam itu langsung fisioterapi di rumah, gitu. Ya dari situ udah langsung enakan gitu. Makanya itu kan kalau lihat di sosial media kita kan aku dapat dua support tuh sama dua bocah ini kan, si Numa sama Balin. Dia selalu yang dampingin kalau aku lagi di fisioterapi gitu. Ya anak-anak yang lain ya, kalau yang gede-gede ngetawain yang pasti. Ya Anda sih sosokan kayak gitu. Kalau yang benar, yang kecil-kecil sih ngasih support lah. Ada sih, ada. Soalnya anak lima ya, jadi kita mikir gitu, aduh kalau udah anak lima kayak gini tuh benar sih, udah milih-milih aja lah yang memang safety. Kalau memang ada adegan gitu yang ini kalau bisa pakai stand-in lah kayak gitu-gitu. Karena ya tuh aku begitu sakit kayak gitu, aku cuman mikir aku bisa kerja lagi nggak ya gitu loh. Aku itu yang aku takutin. Karena ngelihat kondisi aku jalannya udah susah, pagi itu aku jalan masih yang ngangkang, sakit banget, jalan tuh sakit banget gitu. Nah itu aku udah ngeri banget. Untungnya ada waktu istirahat hari itu, aku waktu ada istirahat. Jadi alhamdulillah sih akhirnya bisa membaik lah. Sekarang udah progresnya udah luar biasa, udah enak. Walaupun sedikit ada rasa sakit tapi udah enak. Ini pengalaman yang berharga banget lah buat aku gitu ya. Di saat usia seperti ini gitu ya, ternyata nggak bisa nyanyiin Tom Cruise gitu ya. Tom Cruise nyanyiin Arifin Putranya nggak bisa. Gak bisa. Kamu. Arifin Putra kan lebih muda dia. Tom Cruise kan maksudnya dia lebih tua. Umur 62, aku 50. Masa nggak bisa udah sih gitu. Ternyata ini nggak bisa. Ternyata dibutuhkan skill yang luar biasa nih. Gitu ternyata ya memang ini pengalaman buat aku sih. Pengalaman berharga lah yang pasti. Peran penggantinya memang ada beberapa yang adegan yang memang ekstrim, yang lebih rumit. Itu ada memang gitu. Cuman karena memang kondisinya kebutuhan ada beberapa detail yang harus aku yang mainin, ya aku nggak apa-apa kan, memang ada koreonya dan aku tahu udah diajarin semua cara jatuhnya, cara apanya udah diajarin semua lah, karena memang apes lah. Ya kan kepleset. Selalu jadi aku, ada resiko iya, sih kadang-kadang memang. Aku juga pernah kepleset di tangga lah, iya, ada iya. Aja resiko yang di luar dugaan lah yang bikin kita cedera kalau syuting kan gitu ya. Iya. Makanya ini di luar dugaan ternyata bisa begitu. Itu tadi sih memang selain kita sebagai aktor harus benar-benar pintar
dalam memilih peran lah gitu ya. Dan memang kalau seandainya memang harus diwajibkan dalam adegan, yang harus perlu dipahami itu adalah protection diri dulu ini, body protectornya seperti apa, terus di lapangannya seperti apa, kayak gitu-gitu tidak gitu. Bisa diremehkan. Karena itu benar-benar nggak bisa diremehkan. Kadang-kadang kita ngerasa kita mampu soalnya, iya, tapi bener. Ternyata bener, ada hal-hal bang. Yang nggak bisa kita prediksi. Iya, iya. Itu aku juga salah satunya, aku juga merasa mampu ngelihat kondisi lapangan juga semua safety. Okay, ternyata ada yang nggak bisa diprediksi gitu. Jadi itu yang harus makanya di. Makanya safety itu emang mesti penting banget. Jadi benar-benar kalau bisa ya ngobrol bareng sama tim production gitu, karena di situ kan ya, semua berkaitan. Kalau seandainya sampai aktornya sakit, dampaknya ke produksi juga kan. Jadi kemarin juga sempat break akhirnya kan, gara-gara aku jatuh kemarin itu, jadi ya kayak gitu.